Ini adalah suasana pasar bawah Kota Bukittinggi pada -4 Lebaran Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau pada tahun 2024 Masehi. Jadi ini adalah hari Sabtu, tepatnya tanggal 6 April 2024. Oke guys, bagaimana kondisinya pasar bawah hari ini? Yuk, mari kita lihat ke dalam guys. Nah, ini terlihat cukup ramai hari ini karena memang ini adalah merupakan hari terakhir di hari pasar untuk Kota Bukittinggi, karena memang di Bukittinggi hari pasar merupakan hari Sabtu dan hari Rabu. Jadi ini adalah hari Sabtu terakhir. Oke guys. Cari pertolongan pertama aja nih. Ini saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang nih guys. Dan guys. Ini aktivitas di depan. Kalau sayur biasanya -1 Lebaran baru ramai dikunjungi oleh pengunjung. Nah, hari ini biasanya ramai adalah orang menjual tempat bumbu-bumbu masakan, kemudian di daging. Oke guys, sekarang kita mengunjungi Los Daging. Bagaimana situasi di sana? Oke.
5.000. Adalah suasana los daging hari ini pukul 11 siang ini dan terpantau cukup ramai. Ada peningkatan harga daging dari sebelumnya kalau menjelang lebaran juga deh. Masih. Oh, masih harga tetap. Oh, berarti enggak ada peningkatan harga di lebaran. Tapi kemungkinannya ada peningkatan nanti enggak ada. Enggak. Kemungkinan naik enggak ada daya. Berapa ini sekilo kira dah? 150. Oh, daging asli ya 150 ada ya. Makasih udah nanda. Makasih. Thank you.
Biasa saat ini adalah yang ramai adalah buku-buku dapur, buku masakan. Banyak yang dilihat ke sekarang. Ada peningkatan, ada menjelang raya. Oh, baru biasa. Berarti harga telur normal kini dah ya? Iya. Kemungkinan naik ada enggak ada menjelang lebaran nanti? Oh, enggak bisa dipastikan ya. Ya, tapi sampai saat itu minimal lebaran itu masih stabil ya. Masih 58 ya. Oke, makasih dah. Dan Bang, siapa? Jadi bumbu apa kayak bumbu soto Medan sikwa tangai kuah. Sekarang ada tempat bumbu-bumbu. Ayam bumbu enggak ada deh ini. Ada sih ayam ada aja. Ayam ada aja satu sama ayam. Oh, sal ko ayam. Ke jalan kereta. Yeah.
guys, demikian kunjungan kita ke pasar bawah hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.